Oke, boy, balik lagi sama gue Ali Rais di channel Velg terlengkap dan terupdate. Apa lagi kalau bukan di HSR Wheel? Iya, kali ini gue lagi ada di salah satu official store HSR yang ada di kota Bogor, yaitu Time Attack. Ini ada alamatnya di bawah sini. Oke, jadi di episode kali ini gue akan kasih lihat sama kalian line up dari Ring 15 Black Edition dari HSR Wheel. Penasaran kayak apa aja modelnya? Tonton sampai habis. Jangan lupa, kalau kalian suka langsung screenshot, langsung hubungi seluruh official store HSR terdekat dari kota Anda. Kalau daerah Bogor sekitarnya, langsung aja ke Time Attack. Oke? Ini dia Ring 15 Black Series. Oke, untuk yang pertama udah gue siapin, ini adalah HSR TX 703, serial terbaru dari HSR Wheel, yang dimana TX703 ini ada di ring 15 dengan lebar 7, dengan offsetnya ada di 38. Tentunya dia ada di single PCD di 5x114. Ya, banyak kok mobilnya nih ada di atas ini, pilihan-pilihan untuk mobilnya. Nah, sekarang kita akan lihat dulu dari yang pertama itu dari desainnya. Desainnya sendiri, TX703 ini memiliki 5 palang, yang dimana setiap palangnya ini dia seperti garpu, ya. Nah, di tengah-tengahnya bolong. Nah, di tengah-tengahnya bolong supaya ngurangin bobot kali ya. Tengah-tengahnya bolong dan di bagian tengahnya ini benar-benar rapi banget, terlihat di tengahnya cuma hanya ada single PCD 5x114. Nah, terus yang kedua, palangnya ini benar-benar straight to outer lips. Jadi dia terlihat besarnya itu terlihat benar-benar ring 15, nggak kepotong ya. Nah, terus yang ketiga, warnanya full hitam black nih. Jadi cocok banget buat kalian yang memang pecinta velg warna hitam. Bisa menjadi referensi buat kalian. Penasaran? Langsung aja fitting ke mobil kalian. Nah, untuk pilihan selanjutnya, gue udah milih ini adalah HSR Assassin dengan spesifikasi ring 15, lebarnya 7 dengan offsetnya di 35. Tentunya dia ada di double PCD di 400 dan 4x114. Oke, kita lihat yang pertama, dia dari desainnya sendiri dia memiliki 1, 2, 3, 4, 5. Dia memiliki 10 palang, yang dimana di setiap palangnya itu dia agak ada gradasinya ya. Jadi di bagian bawahnya itu lebih tebal dibandingkan di bagian atas. Jadi kayak semacam step ya. Tuh. Jadi di bawahnya agak tebal, baru di atasnya agak menipis, menumpuk. Cakep banget. Udah gitu, di palangnya itu dia straight langsung to the lips, jadi di sampai ujung banget. Jadi velgnya lebarnya itu kelihatannya besarnya sesuai dengan spek aslinya, yaitu di ring 15. Nah, yang ketiga yang gue suka itu adalah di bagian lubang PCD-nya. Lubang PCD-nya dia ada di tengah-tengah nih, dan dia semi concave, jadi agak masuk ke dalam sedikit ya. Kalau kalian lihat dari samping agak masuk ke dalam. Nah, namun di sini benar-benar dibikin sangat rapi sekali di 400 dan 413. Tentunya mobil-mobil contohnya kayak Old Avanza, Old Xenia, itu juga bisa pakai velg HSR Assassin ini. Ya, atau mobil-mobil dengan PCD 4x100 juga pastinya bisa lah pakai velg yang satu ini. Nah, selanjutnya dari warna, memang kalau kali ini edisinya adalah Black Edition. Nah, tentunya kita kasih sedikit aksen berwarna merah di ujung bagian lipsnya. Ya, tapi kalau misalnya teman-teman lihat langsung, jadi sebenarnya merahnya ini bukan di lips ya. Jadi antara outer lips sama inner lips itu ada semacam sedikit groove. Nah, jadi dia benar-benar tipis sekali, pemanis banget ya. Jadi cocok buat teman-teman yang memang contohnya nih kayak misalnya gue pakai body kit Type R nih gitu kan. Ada striping merahnya di body kitnya. Cocok nih. Bisa masuk pakai velg HSR Assassin yang satu ini. Nah, untuk selanjutnya di Black Series kali ini gue punya HSR Cielo dengan spesifikasi ring 15. Dengan lebarnya 6,5 dengan offsetnya di 40. Nah, HSR Cielo sendiri ini dia ada di double PCD di 400 dan 414. Oke, kita akan bahas dari yang pertama dari desainnya dulu. Oke, dia Cielo ini memiliki 1, 2, 3, 4. Dia memiliki 8 palang, yang dimana di setiap palangnya itu memiliki palang yang menurut gue cukup besar-besar ya. Jadi dia seperti satu kesatuan antara palangnya itu gede. Ya, menunjukkan bahwa velg ini tuh memiliki kekuatan yang cukup dahsyat gitu loh, yang kokoh sekali. Jadi teman-teman kalau pakai ini pasti akan lebih merasa nyaman, akan lebih merasa safe karena apa? Karena tampilan velgnya itu terlihat sangat kokoh. Oke, yang pertama, yang kedua, di bagian lipsnya ini dia benar-benar sangat tipis sekali di ujung. Ya, oke. Nih, jadi kalau misalnya velg ini mau dibikin elegan, ininya tinggal dipolis nih. Bagian face-nya ini nyambung antara
palang ke bagian lipsnya itu nyambung. Tuh ya. Nah, ini bagus banget buat teman-teman yang mau ngejar fitment-nya sporty, racing, tapi terlihat simple. Ya, HSR Cielo ini bisa menjadi pilihan kalian. Udah gitu dengan speknya yang lebar 6,5 dengan offsetnya 40. Waduh, ini sih idaman banget nih kalau untuk Honda Brio, Agya, Ayla, gitu, Sigra, Calya. Nah, ini pasti idaman banget sih. Untuk fitment-nya pasti akan pas sekali kalau menurut gua. Kalau nggak percaya, cobain aja sendiri. Selanjutnya HSR Indy termasuk dalam salah satu Black Series Ring 15 dari HSR Wheel. Oke, kita akan lihat yang pertama, HSR Indy ini memiliki lebar 6,5 dengan offsetnya 42. HSR Indy sendiri memiliki PCD di 5x100 dan 5x114. Tentunya banyak banget mobil-mobil yang bisa pakai dengan ukuran Ring 15-nya. Dari desainnya sih ini udah kelihatan sporty banget ya. Tuh, di sini aja ada kelihatan nih. Di dalamnya ada tulisan Racing Monoblock HSR Wheel 15x6,5 Lightweight. Yes, memang ini enteng sih HSR Indy. Ya, HSR Indy sendiri ini memiliki 1, 2, 3, 4, 5. Memiliki 10 palang. Yang dimana dia ini agak meruncing ya. Jadi dari bagian tengah ke bagian ujung itu agak meruncing. Tapi dia agak sedikit nukik ke bawah sedikit ya. Detailnya agak nukik ke bawah. Nah, namun sayangnya dia ini harus terhenti di ujung di inner lips ya. Jadi velgnya, size-nya ini kalau kita bandingin sama yang lain, pasti akan sedikit kelihatan lebih kecil, tapi dikit banget sih memang. Nah, terus yang kedua, dia memiliki lips yang ada groove-nya juga di sini. Nah, kalau tadi teman-teman lihat ada di sini ada warna merahnya, terus teman-teman, aduh bang, mobil gue nggak ada merah-merahnya sama sekali bang, gue pengennya maunya hitam polos. Ya udah, ini juga bisa menjadi salah satu pilihan untuk mobil kesayangan kalian. Nah, dari desainnya yang sangat sporty ini, gue sih sangat menyarankan kalian harus menggunakan ban-ban yang memiliki karakter semi-slick. Atau kalau di Acelera itu kita punya yang namanya 651 Sport. Yang dimana pasti akan jadi ganteng banget dengan ukuran fitment-nya yang meaty. Ya. Jadi bukan hanya sekedar tampilannya bagus, tapi dari fungsionalnya pun juga enak banget. Di jalan raya pasti akan lebih napak aspal, akan lebih nempel lagi, lebih nyaman lagi, dan lebih aman lagi ketika kalian berkendara, terutama kalau lagi bawa keluarga. Penasaran? Jangan lupa, boleh kok kalian langsung datang ke seluruh official store HSR untuk fitting velg. Nah, selanjutnya di Black Series kali ini, gue udah menampilkan ini adalah GRY dengan spesifikasi ring 15 dengan lebar 6,5, PCD 400 dan 414 dengan offsetnya 42. Tentunya ini warnanya hitamnya metalik ya. Kalau istilah orang kita tuh metalik ya, hitam metalik. Jadi di shine like shining banget ya kalau dari tadi kebanyakan dop, dan ini adalah yang metaliknya nih. Kalau misalnya kalian pengen ngejar warna hitam elegan, nah GRY ini bisa menjadi pilihan buat kalian. Ya dari desainnya yang dia memiliki palang-palang yang berupa berbentuk akar-akar ini, 1 2 3 4 5 6 ya. Totalnya ada 6 palang. Udah gitu di sini ada embossing GRY di sini. Waduh. Ini sih pol banget ya. Ditambah di bagian dopnya pun juga benar-benar dikasih benar-benar full warna hitam. Warna hitamnya metalik. Jadi pasti bakal mobil teman-teman pakaian GRY ini pasti akan jadi elegan sekali. Dan tentunya masih banyak banget HSR Black Series di size-size lainnya. Kalian boleh komentar di bawah kira-kira gue perlu bikinin untuk size apa lagi, supaya nanti kita akan bikinin rekomendasi-rekomendasi velg dari HSR Wheel buat kalian. Tentunya jangan lupa kalian bisa langsung screenshot aja yang tadi gue tampilin. Kalian bisa hubungi seluruh official store HSR Wheel, atau untuk yang di daerah Bogor dan sekitarnya kalian bisa hubungi ke toko Tematek di bawah sini. Jangan lupa kalian juga boleh fitting gratis di seluruh official store HSR. Jadi jangan khawatir lagi, sekarang sudah tidak zamannya lagi beli kucing dalam karung ya. Udah zamannya lu mau beli barang, ya udah lu coba fitting dulu ke mobil lu, pasang, cocok, sesuai, bayar gitu. Oke deh, segitu dulu video gua kali ini. Gua Aldi Reis undur diri, jangan lupa ingat velg, ingat HSR. Selamat sore.